Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Oke, sekian lama kita tidak menggunakan mod Ronton ya. Pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan mod Ronton, walaupun mod ini mod lama ya. Kita akan menggunakan armada Borlindo ini, yakni armada K410IB Scania ya tentunya, dengan menggunakan Avante H9 dari karoseri Tentrem. Dan dalam kesempatan kali ini kita akan berkeliling di map Semarang di sini. Pokoknya kita ya perjalanan gabut saja ya, karena ya mod-mod sekarang ini ya agak sulit ya untuk boostnya ini, karena notabene dari penonton channel ini itu lebih suka mod boost ya dibanding mod truk. Karena ya ini namanya juga game busit, jadi ya kebanyakan sukanya bus ya, bukan truk ya, pokoknya gitu. Dan di sini untuk interiornya sudah ada gondol-gondolnya ya, jadi ya mantap gitu. Di sini juga sudah hujan. Ketika hujan itu kadang itu suka ngelag gitu ya, entah kenapa, atau busit sudah lama nggak diupdate gitu. Ya semoga saja nanti busit cepat di update ya, mungkin sebelum Ramadan ya, mungkin semoga saja nanti cepat di update dan ada beberapa fitur yang baru ya, mungkin mod yang bisa running sen atau strobo yang realistis gitu, bakalan keren ya nanti. Oke, hati-hati jangan sampai nabrak. Dan di sini untuk interior dari bus Scania ini nggak kalah di realistis ya, pokoknya mantap gitu, terlihat sangat rapi banget di sini. Pokoknya kalian yang sudah memiliki mod ini nggak bakalan nyesel ya, jadi mantap gitu. Apalagi mod ini ya lumayan ringan, tidak seperti mod-mod yang lain kadang itu berat gitu. Oke, hati-hati jangan ngeblong di sini. Sebentar lagi kita akan loading map. Nah, ini dia untuk loading mapnya. Kita akan menuju ke kota Tempel. Oke, kita skip saja ya di sini supaya tidak terlalu lama. Oke, kita sudah tiba di kota ini ya. Kota mana ini? Kota Magelang. Nah, di sini sebelum ke kota Tempel itu ternyata ada kota Magelang ya, karena saya sudah lama tidak bermain busit ini, jadi ya agak lupa gitu ya, mungkin walaupun tidak lupa-lupa amat, jadi ya mungkin sudah terlalu lama nggak main busit ya, mungkin main busit hanya itu ya, bikin konten. Dan kita berhenti di sini saja sekaligus untuk mengakhiri pada video perjumpaan kali ini. Dan mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya akhiri, saya Fabri Septian Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam busit mania.